Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat berdinar semua, semoga sehat selalu, tetap semangat. Baik, pada sore hari ini saya akan matikan dulu. Assalamualaikum sedulur, ketemu Maning. Kalau sniper Abu Afif ya, yang biasanya kita buat konten untuk berburu atau hunting. Namun untuk hari ini kita libur hunting karena telah diberlakukan PSBB khusus wilayah Pekanbaru Riau untuk 15 hari ke depan mulai dari hari ini. Jadi kita stay at home saja, meneng-meneng kain di rumah sambil taati unit. Oke, untuk kali ini kita akan coba mau buang ini loh, buang anginnya. Nah, ini buang angin. Tapi cara praktis. Jadi kita manfaatkan apa yang ada dalam elemen-elemen yang ada di unit tersebut. Oke. Baik, nanti teman-teman kalau mau buka, karena ini pakai regul ya. Kalau enggak pakai regul, ini bisa dibuka sini dulu, apa namanya, baut ini. Baut ini ya. Bentar, kita akan buka. One by one lah, buka dulu. Buka dulu bipotnya, biar nggak susah. Libur hunting, corona. Unit lagi. Oke. Terus kita buka baut yang sini. Baut yang mesin, baut kompor. Nanti kuncinya di mana ya? Lali. Oke, kita buka. Nah, ini coba lihat sini. Biasa kan ada sebagian teman-teman kalau mau buka atau buang anginnya, kan kita mainkan seperti ini nih, buang pakai trigger. Waduh, itu lama dan juga akan mempengaruhi nanti kurang efisiensinya pukulan hammer tentunya kan. Ada cara praktis. Yang pertama, dia buka aja sininya, apanya, ini tempat yang untuk hammer. Sebenarnya bawaan yang Java Pro ini bukan ini, udah tambahan custom sendiri. Yang bawaan dari Java Pro itu adalah yang dia aluminium ya, untuk anti buncingnya. Itu cara buka, nanti masukkan itu, dia pas mana pula barangnya, masukkan posisi seperti ini, seperti ini, baru dimasukkan ke dalam hammer sini. Nah, setelah dimasukkan nanti posisinya seperti ini, nanti sedikit dia akan dimasukkan pakai yang hammer. Baru setelah mentok, baru pelan-pelan kita putar. Step-step pelan-pelan. Begini nanti akan mendorong yang baut tadi ya, mendorong sampai angin itu keluar habis. Karena ini berhubung kita buangnya tidak melalui chamber karena dia ini sudah terhubung dengan apa, regul, kita buka seperti ini aja. Ini pakai kunci 12 ya ukurannya. Jadi pelan-pelan kita buka. Nah, seperti ini. Tapi jangan langsung buka, berbahaya prosedur. Jadi pelan-pelan sambil kita lihat ini anginnya berkurang ya. Oke, ini rencana nanti mau saya upgrade jadi outputnya 2200. Kemarin output 2000, kita coba mau upgrade 2200 teman-teman semua. Nah, ini pelan-pelan lagi, jangan sampai banyak kita membukanya. Nah, khawatir muncul deh. Nah, kalau kita buka ya,
apa yang ditanyanya. Tapi nggak boleh main cepat karena cuaca juga nanti untuk uliran ini berbahaya, apa perusak waktunya. Jadi kita main hati dan perasaan. Nah ini terus masih ada sampai benar-benar habis. Ya. Ini pakai tangan juga udah bisa. Sejuk bro. Oke. Nah, kiwis habis semuanya anginnya. Nah, ini coba dilihat. Habis kan? Tapi angin yang di chamber masih ada. Nah, ini masih ada. Oh, udah ngembos sih ya. Nah, ini ada masalah berarti dengan teflonnya. Oke. Caranya seperti itu aja teman-teman. Cara merilis atau membuang angin dalam tabung jika sudah terhubung dengan adaptor dengan regulator regulnya, atau kalau saya tanpa dengan ini seperti yang tadi saya contohkan melalui pakai baut ini satu, kemudian ada anti buncingnya, itu tinggal tutup lagi pakai yang hammernya, kemudian tinggal kita putar pelan-pelan insyaallah. Jadi tidak perlu kita mainkan, tarik CD lever kemudian tembakkan, itu bisa merusak dari setelan apa juga pukulan hammer ini. Demikian para dulur, semoga ini bermanfaat. Sebenarnya mohon maaf Rosihu, barangkali cara ini sudah juga dipraktekkan sama teman-teman yang lain. Ini hanya sekedar refresh iseng-iseng efek-efek corona, tidak ada kegiatan. Oke, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.